di Kuala Lumpur ini baki tanah hizab Melayu hanya 1%. Satu sahaja. Penang zero hari ini. Di lain-lain negeri, kerajaan negeri cuba tambah-tambah sikit. Tapi apa lagi yang saya amat khawatir, yang saya bangkit-bangkitkan, selalu saya buat bising di dalam semua ceramah saya, adalah kerana tanah yang diganti itu bukanlah tanah setaraf, ya? Bukan sama sifat dan nilainya dengan tanah yang kita hilang. Fikirkanlah, ya, saya pernah menulis pada kerajaan, tanah TUDM itu the last of the tanah Melayu, last tanah TUDM itu pun nak bagi kat orang, habis dah. Di dalam tanah rizab Melayu, kita telah, bukan kita, orang dahulu, moyang kita tulis 4,800 hektar, bukan eka, hektar tanah di Gombak itu adalah tanah rizab Melayu. Hari ini tengok berapa yang tinggal. Saya beritahu ni supaya orang-orang muda ataupun orang lapisan, ya, apabila memerintah nanti, tolong ambil perhatian tentang ni, tentang tanah rizab Melayu, ya. Macam mana cara kita nak ambil balik, ya? Kalau kita jumlahkan anggaran semua negeri tanah rizab Melayu hari ini, yang paling baik adalah Kelantan, ya. Kelantan dan Terengganu tidak diusik tanah rizab Melayu, malah ditambah sikit, ditambah lagi. Tapi di negeri-negeri lain, ada yang tinggal 9%, ada yang tinggal 10%, ada yang tinggal 12%, ada yang tinggal 30%. Dia amat menyedihkan.